ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين جماعة صلاة المغرب رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab riba. Bab tentang riba. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas dan baca hadis bahwa Nabi SAW bersabda, jangan kalian membeli emas dengan emas, kecuali semisal, jangan kalian membeli perak dengan perak, kecuali semisal, juga kita dilarang membeli cash dengan membeli barang secara membeli emas dengan atau perak dengan cara tidak cash. Terus hadis kedua kita dilarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kecuali harus sama tangan ke tangan. Kalau beda jenis maka silakan lakukan transaksi tidak harus sama yang penting tangan ke tangan. Demikian pula kita baca hadis ketiga. Kita sudah baca. Tapi kita belum menjelaskan kandungan fikinya Di tiga hadis yang kita baca itu. Hadis nomor 817, 818, dan 819. Disebutkan di hadits-hadits ini hal-hal yang berlaku riba padanya yaitu ada enam emas, perak, gandum, kurma, garam, gandum dengan dua jenisnya dari jenis bur dan jenis syair. Sepakat para ulama akan berlakunya riba pada enam yang disebutkan ini. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang membeli gandum dengan gandum, mata harus sama. Dan tangan ke tangan. Emas dengan emas harus sama. Tangan ke tangan. Perak dengan perak harus sama. Tangan ke tangan. Kurma dengan kurma harus sama. Tangan ke tangan garam dengan garam harus sama tangan ke tangan. Itu disepakati tidak ada silang pendapat akan berlakunya riba. Karena di situ berlaku riba. Para ulama membahas riba apa yang berlaku. Maka riba Secara umum ada dua. Ada namanya riba fadl dan ada namanya riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah membeli sesuatu yang semisal dengan yang semisal dengannya seperti emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam atau gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, itu namanya sesuatu yang semisal. Dengan ditambahkan salah satu jenisnya. Ini namanya nanti jadi riba fadl. Misalnya kita beli emas, Baru dengan emas lama Emas Satu gram Emas barunya kurang dari satu gram Langsung dikasih di tempat Transaksinya akad langsung Ini saya mau beli, mau tukar Bahasanya bisa tukar, bisa beli orang Emas baru itu dengan ini Emas saya yang lama Beda nilai gramnya ini dibilang riba fadl. Riba fadl. Dan ini jelas pelarangannya. Jelas pelarangannya. Karena Nabi SAW dalam hadis yang kita baca Belum katakan Kalau beli emas dengan emas Walpit do bilpit dengan terak, walbur bilbur gandum dengan gandum, watamar bilwatamar, walmil bilmil kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka mitlan bimitlin sawaan bil bisawain ya dan biyadin, harus sama nilainya tangan ke tangan. Kapan lebih? Masuk ke riba fadil. Kapan salah satunya lebih. Tidak sama. Masuk ke riba fadil. Itu tidak terpenuhi syarat pertama. Dan syaratnya itu beli emas dengan emas. Barang yang sejenis. Ya dari enam ini. Yang disepakati akan ribanya. Enam ini. Sejenis dengan sejenisnya. Yang disepakati. Akan ribanya. Ini dua syarat syarat pertama tangan ke tangan syarat kedua harus semisal kapan tidak terpenuhi syarat semisal riba fatal riba fatal ini jenis pertama yang disinggung di hadis kedua ada disebut dengan riba nasia riba nasia ini riba yang terjadi karena nasihat at-ta'khir bima aujaba syari'u fihi mengakhirkan pada apa yang syariat wajibkan kes tangan ke tangan Iya, yeah. yaitu sama dengan bentuk pertama. Emas dengan emas, Perak dengan perak, kan dua syaratnya harus sama kemudian tangan ke tangan. Kalau tidak sama, ini riba fadil Dan kalau sekarang sama, tapi tidak tangan ke tangan, diakhirkan pembayarannya atau diakhirkan pembelian pemberian emasnya atau peraknya, ya maka masuk nanti di riba. Nasia, kapan ada di akhir kan? Iya Ini kalau jenisnya sama Bahkan juga masuk dalam riba nasia Kalau jenisnya beda Artinya kita mau beli Emas dengan rupiah Karena Nabi katakan Kalau beda jenisnya Silahkan lakukan transaksi Tidak harus sama Yang penting tangan ke tangan Berarti kalau tidak tangan ke tangan Dia kasih emasnya kita tidak kasih rupiahnya nanti pekan depan bulan depan atau dia kita kasih rupiahnya emasnya dua hari tiga hari kemudian ini masuk diri bat nasihah karena Nabi saw bersabda ...ya, ketika sama jenisnya maka ya dan biadin tangan ke tangan tapi ketika beda jenisnya kata Nabi saw faidhaqta'la fat hadil asna kalau berbeda jenisnya, bukan emas dengan emas, bukan perak dengan perak, tapi beda emas dengan rupiah atau emas dengan perak itu kita pakai beli, ya. Maka kata Nabi saw, tabi ukay fasi itu idakan ayat dan biatin. Silakan langsung lang, lakukan transaksi jual beli, tidak harus sama. Yang penting tangan. Ketangan, tangan. Kapan tidak tangan ke tangan, maka akan masuk di riba nasiah. Akan masuk di riba nasiah. Iya. Dan ini bentuk riba nasiah yang pertama. Pada barang yang harus takobuk. Yang harus tangan ke tangan. Yang kedua, walaupun ini juga para ulama masukkan dalam jenis riba lain, jenis ketiga, yaitu riba korp, riba karena utang piutang. Cuman karena utang piutang kan sekarang dikasih nanti lagi. Bor dia kasih yang lain para ulama juga memasukkannya dalam riba nasi'ah. Itu mereka katakan riba dain. Riba yang terhasilkan dari utang piutang. Kata para ulama, wahwa riba jahiliyah. Riba dain ini, riba utang piutang ini pinjam meminjam ini ini adalah riba jahiliyah ya rentenir Dikasih kasih pinjam uang utang kemudian kembali bentuknya ada dua praktek mereka di masa jahiliyah kita bisa lihat mungkin yang dipraktekkan oleh orang sekarang apakah ada dari dua itu atau tidak Bentuk pertama dari bentuk riba jahiliyah yang dipraktekkan sebelum Islam dan dihapus oleh Islam dan diharamkan Kata para ulama rahimahumullah. Ayakunal insanin ala akhir daim ila akhir syah. syah. Seseorang memiliki pinjaman kepada seseorang. Si tadi misalnya meminjam uang pada Pak Syahril misal sekitar berapa kira-kira satu juta dia pinjam satu juta kadarnya satu juta tidak ada akad yang harus tambah tidak ada iya pokoknya kembali satu juta Udah satu juta kembali satu juta sampai akhir bulan atau awal bulan depan. Saat gajian datang Pak Adi lagi, mana utangmu? Dia bilang belum ada, belum gajian ini. Kata Adi, dia bilang, apa-apa kamu akhirkan, tapi kamu tambah satu juta menjadi satu juta dua ratus lima puluh. Jin akan di awal bilang ada lebih indah Pokoknya ini satu juta ya, pinjam satu juta, satu Nanti datang penagihannya dia bilang, ya, tidak apa-apa, saya maafkan. Tidak apa-apa belum dibayar, tapi kalau kamu bayar tengah bulan ini, maka kamu tambah 250. Jadinya 1 juta 250. Ini bentuk riba jahiliyah namanya riba nasiah riba yang muncul dari utang piutang ini bentuk yang pertama dari bentuk akad jahiliyah dulu bentuk yang kedua memang dari awal dia kata mereka al-qardhu bi fa'idatin mashrutatin 'indal 'aqdi dia pinjaman yang dipersyaratkan di akad dia bilang contohnya saya akan pinjamkan kepada kamu satu juta sebulan. Nanti kamu kembalikan satu juta seratus. Dari awal akadnya seperti itu. Kalau tadi tidak ada akad, pokoknya kamu pinjam satu juta, nanti saya tagih. Kamu satu juta pada saat tagih, tidak bisa dibayar. Seharusnya kan kalau tidak bisa dibayar, diberikan tegang waktu. Ya kan? Kan begitu aturannya diberikan tenggang waktu sampai dia bisa bayar. Yang penting dia tidak sengaja. Bukan memang ingin mengakhir-akhirkan dia mampu bayar. Bukan. Memang dia tidak mampu bayar. Seharusnya kan diberikan waktu. Sekarang dia tidak. Dia kasih tambahan. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua ini. Bentuk kedua ini. Dia memang dari akar. Dia dari awal. Dipersyaratkan. Saya kasih kamu satu juta. Kalau kamu kembalikan satu juta seratus. Itu tertulis di akad. Tertulis di akad. Ini juga masuk kata para ulama dalam riba nasi'ah. Bahkan kata para ulama walaupun bukan uang. Walaupun bukan uang. Gimana bentuknya itu? Kata mereka, saya pinjamkan pada kamu satu juta. Dengan syarat Saya tinggal di rumah Sampai kamu bayar Saya pinjamkan pada kamu satu juta Dengan syarat oh. saya pakai motor Saya pinjam kepada kamu satu juta Dengan syarat Saya tanam di sawahmu Saya pinjam kepada kamu satu juta Dengan syarat Ya, yeah. tapi tidak ada ajur rahim, ya. Kelapanya saya panen. Ini masalah. Ini masuk ribadain, masuk dalam golongan riba nasiah. Ada juga ulama yang menyendirikan dengan riba kord, riba yang muncul atau terhasilkan dari utang-piutang atau pinjam-meminjam atau pinjam-meminjam. Ini jenis riba jahiliyah. Ini jenis riba jahiliyah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. menjelaskan jenis ini ya bi'u adhab bil fiddah kaifa syi'tum yadan bi yadan silakan kalian melakukan transaksi emas dengan perak yang penting tangan ke tangan tidak boleh diakhirkan tidak boleh diakhirkan demikian pula terkait dengan utang yang semisal tadi ya rupiah dengan rupiah pinjaman tadi itu yang ada manfaatnya masuk dalam keumuman ayat ya Ayyuhalladzina ladina amanu la ta'akulur riba abgafan mudzafah wahai orang-orang beriman jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda atau yang dilipat gandakan yang dilipat gandakan ini dilarang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian pula hadis yang ada di buku wala tabi'u minha bin binajiz maksud juga jangan ya menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan yang cash kita kasih uangnya dia tidak kasih emasnya atau dia kasih emasnya kita belum kasih uangnya masuk semua jadi situ demikian pula utang utang kalau barang menjadi jaminan ya ya hanya jaminan tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh dimanfaatkan kan hanya jaminan motor sebagai jaminan dari utangnya maka motornya tidak boleh dimanfaatkan sama yang pihak yang memberi utang kalau yang pihak yang berutang yang menempatkan pakai motornya sendiri misalnya dia jaminkan motornya tapi motornya dia pakai dia hanya jaminkan misalnya suratnya. Nanti kalau dia bayar, dia ambil suratnya. Dan tidak ada masalah. Atau sawahnya begitu. Sawahnya dia pergi jaminkan ke orang, dia pinjam. 5 juta. Sawahnya dia garap sendiri. Bukan dia garap yang tempat berutangnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah sekarang adalah karena si pemberi pinjaman yang garap, hasilnya itulah riba. Hasilnya itu riba. Kalau mau tidak mau jadi riba, biar dia yang garap yang punya atau tidak usah akad pinjam. Akadnya adalah sewa saja. Misalnya dia mau pinjam 5 juta, baik. 5 juta ini berapa tahun saya pakai sawah, berapa kali panen. Nanti tidak kembali uang, kan dia panen sawahnya. Dia panen sawahnya untuk keluar dari riba nasi. Jadi dia kasih pinjam, uangnya Akannya tidak jadi pinjam, tapi sewa sawah. Kalau memang dia mau kelola sawah, sudah ini 5 juta, saya mau kasih pinjam. Saya ya, saya mau kasih pinjam tadinya, tapi sekarang jangan pinjam. Saya sewa saja sawahmu. Ya, saya kasih 5 juta dengan ketentuan saya pakai sawahmu selama 2 tahun. Dua kali panen atau empat kali panen misalnya ya kalau sudah lewat dua kali empat kali panen sudah sawah kembali ke dia uang tidak kembali ke kita untungnya apa ya kan kita kelola sawahnya sudah kembali uangnya 5 juta kan kita sudah hitung memang ini sekian ini, tahun ini ia ya akan kembali uang saya akan kembali uang saya dengan saya tanam kebunnya atau sawahnya jadi bukan akar pinjam meminjam supaya tidak masuk diriba riba nasi supaya tidak masuk diriba nasi ini yang ingin disebutkan di hadis ini ini berlaku ya bukan hanya emas dan perak bisa juga dirupiah karena dia ya, nilai tukar yang diinginkan nilai tukar yang diinginkan iya yeah. Demikian pula, sini karena pernah ditanyakan tentang saham-saham kejadian, -saham. ada perdagangan saham. Apakah masuk dalam riba terkait dengan perdagangan saham ini? Maka para ulama mengatakan, "Dilihat ya, kalau sahamnya berupa nilai uang dolar." emas. Maka itu tidak boleh berlaku riba padanya. Tapi kalau dia katanya inna ardon al imarat wa ini di fatwa la kalau sahamnya terkait dengan beli tanah kita belinya berkelompok bagi sahamnya misalnya 100 orang beli ya satu hektar misalnya atau 10 orang atau 20 orang mereka masing-masing masukkan sahamnya kamu sekian bagian nanti keuntungan yang sekian kalau terjual kembali tanahnya atau mobil ya atau bangunan-bangunan ya maka ini boleh boleh kalau sahamnya seperti ini tapi kalau nilainya hanya berupa sahamnya emas sahamnya dolar saja kita masukkan uang rupiah ada nilainya dari dolar ada nilainya dari emas kemudian naik harganya kita jual ya ini tidak boleh berlaku riba padanya jadi dilihat sahamnya itu saham apa apakah berzat bangunan atau yang semisalnya atau hanya nilai atau hanya penilai? ini yang difatwakan oleh lajnah daima demikian pula Bin bas ya dan Masyaik lajana da'imah yang lain. Yang lain yang disebutkan. Kemudian ini selesai. Kandungan dari hadis yang kita baca pekan lalu. Kemudian berikutnya kata beliau Wa an abi sa'id. Wa abi hurairah. Radiyallahu ta'ala anhumah. Qala أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة

Kata beliau rahmahullah dari Abu Sa'id Al-Qudri dan dari Abu Hurairah. Mereka berdua berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al -Qaybar. Beliau memperkerjakan seorang lelaki di kurma Khaybar. Maka dia pun datang membawa kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kurma yang jenis kurma yang bagus jenisnya. Dia bawa ke Nabi kurma yang bagus jenisnya. Maka Nabi bertanya, apakah semua kurma khoibar seperti ini? Apakah semua kurma khoibar seperti ini? Maksudnya bagus-bagus begini seperti yang kamu bawa. Dia berkata, lah tidak. Demi Allah ya Rasulullah, kami biasa mengambil satu sok kurma yang bagus dengan dua sok kurma kami yang jelek atau dua sok kurma yang bagus kami tukar dengan tiga sok kurma yang jelek kata Rasulullah jangan kamu lakukan tidak boleh kan kurma kan syaratnya kan harus sama mau bagus ataupun jelek harus sama timbangannya satu sok satu sok tidak boleh beda. Karena atamar betam sawaan ya dan ya dan ya Kurma dengan kurma harus sama tangan ke tangan. Harus sama dengan tangan ke tangan. Ya kamu lakukan kalau memang mau dapat kurma bagus kata Nabi bil jamak. Jual semuanya, jual. Jual semuanya, jangan tukar langsung, jual. Baru kata Nabi, "Tsumma bat'a jadi jadi Kemudian kamu beli dengan dirham yang kamu dapat dari hasil penjualan kurma itu, ya, kurma yang bagus itu caranya. Jadi kalau memang kita mau tukar emas kita yang lama dengan emas yang baru, jual saja dulu yang lama. Iya kan, jual dulu yang lama. Kalau memang di toko itu tidak menerima penjualan, ya, tidak membeli emas lama, kan banyak penumpul emas itu yang di pinggir yang siap menimbang emas kita dan membelinya. Iya, jual dulu, baru nanti datang beli emas yang baru. Tambah uangnya kalau kurang, tambah uangnya kalau kurang. Ini jalan keluar yang dikasih. Iya, dan sampai kita hanya memikirkan satu jalan saja. Seperti itu tadi, tidak mau repot. Padahal tidak repot juga, tidak repot kan kita tinggal bilang saya mau jual ini, dia akan beli. Dia akan beli baru nanti kita pergi beli emas yang kita inginkan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW jangan dilakukan kata ini menunjukkan haramnya tukar tambah itu haram itu tukar tambah satu so dengan dua so dua so dengan tiga so iya tidak boleh ini dikurma Demikian pula barang riba yang tadi. Ma, perak, garam, gandum, Ya, tidak boleh, tidak dibolehkan. Kalau memang mau beli, jual saja dulu, baru beli yang bagus, dengan hasil penjualan tadi. Dan Nabi juga katakan, pada timbangan seperti itu juga. Iya, ini riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Bukhari, Muslim, dalam imam Muslim juga dikatakan, "Wakadali Mizan demikian pula dalam timbangannya, demikian pula dalam..." Timbangan ini yang kita katakan bahwa kita dipersyaratkan harus sama, harus sama. Dan kalau memang tidak bisa dikasih sama, maka jual dulu. Jual dulu yang tidak bisa dikasih sama itu baru beli, baru kembali. Ini yang dikatakan, bahkan kata Nabi SAW, "ya, dalam sebuah hadis." Innuh illa waznan bi waznin, piddo bil piddo illa waznan bi waznin, tidak halal, tidak halal, jadi bilang begitu, tidak halal emas dengan emas kecuali seberat dengan seberat, setimbang setimbang, iya nilainya, wal tidak pula perak dengan perak kecuali satu timbangan dengan timbangannya, sama nilainya. Ini langsung dari Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan ya transaksi dengan cara yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya lagi satu hadis lagi kata beliau rahimahullah Wan wa Jabir ini mesti mendukung sebelumnya Wan wa Jabir radhiyallahu wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala kan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'is subrah minat at-tamr la ya'lamu matilaha bil kayl al musamma minat tamar tamr rawahu Muslim Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala belum berkata Rasulullah SAW melarang dari menjual as minat tamar. as Sekelompok. Dari kurma yang tidak diketahui makilnya. Tidak diketahui takaran dan timbangannya. Ya, dengan kail takaran yang disebut dari dengan kurma itu. Ini di sini juga bilang. Yang dikatakan, ya yeah. ketika menjual jenis dari jenis barang riba dengan jenisnya, itu harus jelas takaran dan timbangannya. Nggak boleh langsung dijual jazapan begitu saja, yang nggak ditahu berapa timbangannya, berapa takarannya. Pokoknya, ini. Berapa satu kelompok kurma ini saya mau beli dengan kurma ini? Tidak ditahu takarannya. Tidak ditahu takarannya, tidak ditahu timbangannya. Tidak ditahu timbangan. Ini yang disinggung juga di dalam hadis ini tidak dibolehkan langsung menjual begitu saja. Menjual begitu saja. Karena kan ada isyarat tadi, waznan biwaznin harus timbangannya jelas. Timbangannya jelas. Jangan sampai kita pura-pura tidak tahu timbangannya supaya berikan ini jenis-jenis yang tidak bagus. Jenis bagus tidak apa-apa sedikit. Nggak. Harus. Senilai. Timbangannya harus sama. Timbangan harus sama. Iya. Yeah. Demikian pula setelahnya itu. Wan ma'mar untuk mendukung gandum dengan gandum. Kan itu makanan dari Muhammad Ibn Abdillah radhiyallahu taala qol inni kuntu asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya saya dulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau am mitlan -mit. makanan dengan makanan itu semisal dengan semisal kalau kita mau beli gandum dengan gandum harus semisal beras dengan beras kita sekarang beras dengan beras harus semisal iya beda kalau beras dengan rupiah Beras dengan rupiah beda. Ini beras dengan beras. Kita pinjamkan beras kita. Iya. Kita mau kasih beras kita. Kita mau beli beras dia. Maka harus sama. Ini kata Nabi. To'am bi to'am. Mitlan bi mitlin. Yawma idin as-sya'ir." Makanan kami waktu itu gandum. Makan, makanan kami ketika itu adalah Gandum jadi nabi, persyaratkan makanan dengan makanan, maksudnya gandum dengan gandum adalah apa? Mitil bimitil. harus semisal, harus apa semisal ini eh, sangat jelas sekali. Tentunya sudah kita singgung di eh, hadis tiga hadis yang pertama. Kemudian di hadis berikutnya -beri, insya Allah kita akhirkan yang 824 insya Allah di pertemuan akan datang insya Allah. Ada pertanyaan silakan.

Hmm. Tidak masuk riba Karena bukan makanan dengan makanan Jadi yang masuk riba itu Hal yang sama Misalnya emas dengan rupiah Kenapa? Karena sama-sama nilai tukar Kalau makanan dengan besi-besi Mesin kan tidak sama. Kan bukan makanan dengan makanan. Kalau begitu kan tidak dipersyaratkan tangan ke tangan. Pertama, yang kedua tidak dipersyaratkan semisal. Tidak. Jadi itu tidak berlaku, tidak berlaku riba. Boleh. Kemudian <tuh> yang Hmm. Betul, Pak, Tidak ada. Makanya di hadis tadi yang saya baca, Makan nato amuna yauma Waktu itu makanan kami gandum yang mereka dapatkan dari perdagangan ke Syam. Itu Pak. Jadi mereka waktu itu memang tidak ada makanan lain. Jadi makanan mereka itu adalah gandum, kurma, anggur, itu makanannya. Iya. Nah, sekarang kan sudah ada beras. Ya kan sama beras sama gandum sama ilahnya. Kata para ulama kan semua yang semakna dengannya Pak Mas. Itu mayoritas. Mayoritas ulama mengatakan semua yang semakna dengannya. Misalnya, kenapa berlaku riba pada gandum karena dia dimakan dan bisa disimpan lama. Maka semua yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan lama itu juga masuk di situ jenisnya. Berarti tidak masuk pada apel, jeruk, tidak masuk karena bukan makanan pokok dan tidak disimpan lama. Jadi itu Pak, kalau emas dan perak kenapa riba? Kan dia samania, nilai tukarnya. Maka semua yang sama dengan emas dan perak memiliki nilai tukar rupiah, dolar, semua mata uang yang punya nilai tukar masuk di jenis itu. Masuk di jenis itu. Itu yang ribanya. Yang plastik ukurannya ini, berbicara soal <tuh>. ini mutlak, ini Demikian juga, kalau tadi, kalau asuhan, bagaimana kita memandangnya? Baik, Masya Allah. Tidak ada masalah dengan itu, masalah istilah saja, Pak. Pertama itu hanya masalah istilah, penggunaan. Penggunaan. Mushab terkait dengan suhab lembaran-lembaran. Dibilang Mushab, tempatnya Quran ditulis, kalamullah. Itu namanya Mushab. Sementara Quran isinya itu Mushab. Jadi kalau dilihat dari isinya itu namanya Quran. Tapi dilihat dari wadah tempat yang ditulis itu kalamullah mushaf. dia dari lembaran-lembaran. Jadi bisa kita bilang mushaf, bisa kita bilang Quran. Tergantung kita pandang dari sisi mana. Demikian pula kita bisa bilang sunnah. Sunnah as-sunnah maksudnya lawan dari Quran bukan sunnah lawan dari wajib. Ketika bilang ini adalah sun, ini adalah sunnah, maksudnya dia bilang hadis. Maksudnya bukan Quran, tapi ini hadis. Eh, cuman Cuma ada juga penggunaan hadis. Ada penggunaan hadis. Sama dengan Quran, kalamullah, hadis adalah ucapan Nabi SAW. Penggunaannya. Tidak apa-apa. Hadis dibilang sunnah juga, hadis dibilang hadis. nih ada lagi kenapa kertas nah ada jadi bikin kerjaan baca kertas lagi nih. belum lagi tulisannya kecil jadi ini masalah makanya saya kalau suka orang hanya langsung saja tergambar jelas tidak perlu di setengah mati dilihat tulisan kecilnya. Iya. Yeah. Saya punya ini. Bukan. Hmm. Ini kata, ada yang pinjam Saya. Dia bilang, saya pinjam uang Antum sebagai peminjam. Pemberi. Hmm. Hmm. Pinjam uang pegang mini kebun, sebagai jaminannya. Terus, kan nanti ini kebun kita bagi dua, kita garap kita. Ribah? Kita bilang, kenapa kita bisa bagi dua? Y <Sels> iya, kenapa dia? Kali? Kenapa? kan pihak peminjam tuh yang kesepakati. Gitu. Iya, kenapa dia kasih bagi dua kita? sebagai mau gitu bukan iya sebelumnya dia bagi dua enggak? sebelum antum kasih pinjam tidak bagi dua tak setelah kita kasih pinjam akhirnya dia bilang ini has, saya garap nah? tapi kita bagi dua hasilnya kapan dia bilang begitu itu pas pinjam tak itu mah kriteria namanya Sana sama juga tak dia tidak bilang-bilang dia garap di saja dia garap saja kan, nanti dia bagi hasilnya dia kirim ke kita. itu minta dibentuk pertama. Pertama di akhirnya baru dia kasih. Setelah dia garap, dia bagi. Tidak bilang-bilang. Tapi kecuali sebelumnya memang biasa dia kasih hadiah kita itu. Kalau panen, biasa dia kasih hadiah. Kalau panen selalu dia, kalau panen memang selalu bagi-bagi hasil panen sebagai hadiah. Asal ah, tuh kita dia pinjam sama kita uang, dia pinjam. Setelah panen dia kasih juga kita hadiah. Yang sebelumnya sudah terbiasa kalau ini tidak masuk riba. Ya hadiahnya tidak masuk riba karena dia biasa. Tapi ini masalahnya tiba-tiba dia bilang begitu karena dia pinjam. Ribet usaha yang ini cepat, dia melakukan lima dan sihir. Hmm. Maish sudah riba? Masya Allah. Kalau hmm. ya, kamu eh, jadi iman. Oh. Hmm. Coba. So. Yeah, iya. Jadi kita nak tanya hukum orang itu ya. Hmm. Iya, yeah, ini Masya Allah, dia jatuh dalam dua dosa besar, Pak. Sudah riba, sihir lagi. Iya, yeah, ini masuk dalam dua, dua jenis, ini masuk dalam tujuh jenis yang membinasakan, riba sama sihir Iya, yeah, apakah kalau di Imam Sholat, sah sholat aja, enggak kalau pemakan riba kan dosa besar, kecuali dihalalkan, kecuali dihalalkan, dia bilang halal riba. Nah, ini kafir karena dia menentang Quran. Quran kan bilang haram, dia bilang halal. Kafir kalau penghalalan. Pak. Tunggu menurut pakta, tunggu menolong pakta. Iya, tunggu dulu sedikit pak. Iya, ini kan saya mau pisahkan dulu riba sama sihir, sudah? Hmm. Ini jadi saya bilang tadi ini dua dosa besar. Cuma tidak sama hukumnya pak, secara keluar Islam atau tidak. Kalau riba, kalau dia memang yakin itu riba haram. Cuman dia, seperti yang kita bilang, mau cepat kaya. Ya, takut miskin. Iya. Akhirnya dia jatuh dalam riba. Dia tidak halalkan. Maka dia jatuh dalam dosa besar, tidak kafir. Nah, kalau ada orang seperti itu, imamnya salah. Sholatnya. Ini yang riba. asih. Sihir itu pak orang yang melakukan sihir hukumnya kafir. Makanya hukum Islam pak hukum Islam bagi orang yang sihir penyihir itu dipenggal lehernya. Kalau hukum Islam pak kalau di negara yang ditaktekkan padanya hukum Islam hukumnya kafir pak. Terus kalau di imam sholat tidak sah sholat tidak sah sholat kemudian apakah langsung dihukumi kafir? pertanyaan lanjutan kita tadi tuh indah tegakkan dulu hujan sampaikan dulu kepadanya sihir itu haram dia sihir, sihir itu kekafiran termasuk pembatal keislaman tak sihir apakah itu sihir apa atau sihir soroh, bahkan seperti itu itu sihir yang ringan yang banyak dipraktekan, sihir atau artinya dia membuat seorang cinta kepadanya Sihir sorok membuat seorang benci kepada orang lain. Ini biasa dipraktekkan oleh suami istri, apalagi suaminya ya tertarik dengan yang lain dan dia punya banyak istri dan tidak tahu agama. Maka biasanya istrinya main sihir supaya suaminya ini hanya lengket ke dia, benci ke sana. Namanya sihir atau sihir sorok. Ini, sihir atau sihir sorok ini itu bentuk kekafiran pembatal keislaman. Masuk dalam pembatal keislaman. Kita tegakkan hujah padanya. Setelah itu kalau dia tidak terima, hukumnya kan Kedua, keluar dari Islam. Jadi beda itu riba sama sihir. Seperti itu. Masih ada Pak masalah? Alhamdulillah.

jadi, kita biasa apa? Hmm. Jadi, memang kita akadnya ya, satu juta, satu juta dari awal, atau pas pembayaran dari awal dia bilang begitu. Baru kita setujui, eh <laughs> riba, Pak. Iya, riba, Pak. Beda kalau bilang, ini dia bilang, pinjam dulu uangmu satu juta. Eh, ini ada, alhamdulillah, kita kasih pinjam. Nggak ada akad dari awal, dari kita atau dari si peminjam. Kemudian saat dia kembalikan, dia kembalikan satu juta seratus, satu juta lima ratus, karena kita telah membantunya, itu bukan riba. Nah. Hmm. Yang penting itu tadi Tidak boleh ada sesuatu yang kasih kode bilang Ya maklum imam lagi anak-anak kan <laughs> ya. Tidak boleh ada kode-kode begitu hmm. nah, Dia memang mau pinjam Kita langsung kasih Tidak ada apa-apa Nanti di akhir dia bayar dikasih lebih. Tidak ada dibilang main mata apa semua sebelumnya. Ya, tidak ada. Hmm. Dan kita memang bukan pihak rentenir Kalau pihak rentenir kan Memang sudah dimaklumi ini, Walaupun dia tidak kasar Sudah ditahu akadnya Nah ini tidak boleh memang Tidak boleh memang pinjam seperti itu <hatten laughed> Alhamdulillah pak Kan kita tidak pakai sedekah Kan gini pak <fixes> Jangan gitu pak Masya Allah tidak boleh masa itu menunjukkan niat tak kasih pinjam untuk dapat untung. Yang gini Pak, kalau kita bantu orang, sehari itu sedekah. Tidak hmm? hmm. apa-apa Pak, kan ada hadiah dari Allah ndak maaf Pak. Nih tapi kan begini Pak, itu yang satu juta itu Pak, kan tidak kita bawa pulang. Kalau dikasih lebih, mungkin hadiah seratus ribu. Kan kita tidak bawa ke akhirat. Kan kita setiap hari ini yang kita pinjamkan ini, Pak. Setiap hari sedekah. Padahal uang kita akan kembali. Tapi setiap harinya itu sedekah. Itu, itu hadiah saya itu. Itu lebih bagus daripada dia kasih ke hadiah. Nah, itu bahaya itu berarti itu ada kata maklumi mami di akhir iya <laughs> itu masalah itu hmm. Hmm. Kita harus ikhlas kasih pinjam. Kita harus ikhlas. Iya. Yeah. <laughs> Sudah berarti Alhamdulillah. Kita tutup dulu. Hmm? Nanti saja. Alhamdulillah lagi. Sudah masuk waktu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi